cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. Mark Marquez gabung Ducati Lenovo, Valentino Rossi panik. Pengumuman penting disampaikan tim pabrikan Ducati di MotoGP, Ducati Lenovo, pada Rabu 5 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat. Pabrikan asal Italia itu mengumumkan Mark Marquez dipromosikan dari tim satelit Ducati, Gresini Racing, ke tim pabrikan Ducati, Ducati Lenovo, per MotoGP 2025. Mark Marquez akan bergabung bersama Ducati Lenovo selama 2 tahun berdampingan dengan Francesco Bagnaia pada musim 2025 hingga 2026. Selamat datang, Mark, tulis pernyataan resmi Ducati. Keputusan itu sekaligus menghentikan spekulasi yang ada dalam beberapa minggu terakhir, terkait siapa tandem Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. Sekadar diketahui, kontrak tandem Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo saat ini, Enea Bastianini, berakhir pada penghujung 2024. Ada potensi kontrak Enea Bastianini diperpanjang, begitu juga sebaliknya. Selain rider asal Italia itu, ada Jorge Martin, Pramac Racing, dan Marc Marquez yang juga dikait-kaitkan bakal menjadi tandem Pecco, sapaan akrab Bagnaia, sang juara MotoGP 2 musim terakhir. Jorge Martin sempat digadang-gadang menjadi opsi terbaik sebagai tandem Pecco. Pertimbangannya, rider asal Spanyol ini merupakan runner-up MotoGP 2023, alias rival langsung Pecco dalam memperebutkan gelar musim lalu. Musim ini The Martinator julukan Jorge Martin juga dalam trek tepat memenangkan gelar. Sampai race ke-7, Jorge Martin menduduki puncak klasemen MotoGP 2024 dengan 171 angka, unggul 18 poin dari Pecco di posisi 2. Namun, di luar dugaan Jorge Martin yang masih berusia 26 tahun tidak dipilih manajemen Ducati. Manajemen Ducati lebih memilih pembalap senior Mark Marquez untuk menunggangi GP 25 di MotoGP 2025. Penunjukan Mark Marquez sebagai rider pabrikan Ducati juga bukan tanpa alasan. The Baby Alien julukan Mark Marquez dinilai cepat beradaptasi dengan kuda besi milik Ducati. Terbukti di musim pertamanya membela Ducati, tim satelit, Gresini Racing, di MotoGP 2024, juara dunia 6 kali kelas MotoGP ini sanggup bersaing di jalur juara. Saat ini Mark Marquez menempati peringkat 3 klasemen sementara MotoGP dengan 136 angka, terpaut 35 poin dari Jorge Martin di posisi puncak. Memilih rekan setim Bagnaia di tim Ducati Lenovo bukanlah hal yang mudah. Kami memiliki beberapa kandidat, tapi pada akhirnya kami memilih rider yang memiliki bakat mumpuni seperti Mark Marquez, kata bos Ducati, Gigi Dall'Igna, ZM News mengutip dari laman resmi Ducati. Cuma dalam beberapa bulan setelah balapan bersama kami, Marquez beradaptasi sempurna dengan Desmo Sedici GP milik kami. Ambisi yang dimilikinya membuatnya terus berkembang, lanjut pria asal Italia ini. Hubungan Mark Marquez dan Valentino Rossi awalnya baik-baik saja. Secara belak-belakan, The Baby Alien bahkan menyebut Valentino Rossi sebagai pembalap idolanya. Akan tetapi, segalanya berubah setelah insiden di race ketiga MotoGP 2015 yang dilangsungkan di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina. Saat itu setelah melalui duel sengit, Mark Marquez terjatuh usai menabrak ban belakang motor Valentino Rossi di lap pamungkas MotoGP Argentina 2015. Alhasil, Mark Marquez gagal finish dan Valentino Rossi memenangkan balapan MotoGP Argentina 2015. Dia, Marquez, sangat marah sejak kelar balapan di Argentina karena dia berpikir saya sengaja melakukannya, kata Valentino Rossi pada 2015, mengutip dari Crash. Duel Valentino Rossi dan Marquez kembali terjadi di musim tersebut, kali ini di race ke-8 MotoGP 2015 yang berlangsung di sirkuit Assen, Belanda. Saat itu di tikungan Cicane terakhir, keduanya saling bersenggolan. Beruntung, tak ada pembalap yang terjatuh dan Valentino Rossi keluar sebagai pemenang, sedangkan Mark Marquez finish di tempat kedua.
Tentu saja Marquez juga marah karena insiden di Assen, kata The Doctor, julukan Valentino Rossi. Setelah Marc Marquez membuat geger resmi bergabung ke pabrikan Ducati, bertandem dengan Francesco Pecco Bagnaia. Situasinya membuat tim Valentino Rossi diuntungkan. Dalam 3 hari terakhir perpindahan pembalap yang menjadi kunci dari silly season MotoGP 2025 benar-benar membuat heboh. Jorge Martin yang kecewa dengan Ducati Lenovo Team, memilih untuk berpaling ke Aprilia. Dia dikontrak pabrikan Noale selama 2 tahun untuk menggantikan Aleix Espargaró yang pensiun. Kemudian Enea Bastianini yang di MotoGP 2024 merupakan tandem dari Pecco Bagnaia, melalui sang manajer Carlo Pernat, sudah memvalidasi kepindahan sang klien. The Beast, julukan Bastianini, dipastikan hengkang ke KTM dengan bergabung ke tim Gas-Gas Tech 3. Dan yang terbaru adalah pengumuman Marc Marquez, naik ke pabrikan Ducati setelah belum semusim bergabung ke Gresini Racing. Pengumuman itu dilakukan Rabu, 5 Juni 2024, sore waktu Indonesia Barat. Marc Marquez mulai menjadi bagian Ducati Lenovo Team di MotoGP 2025 hingga 2026. Realitanya memang plot twist Marquez gabung ke pabrikan asal Bologna, Italia. Sebab semula Jorge Martin yang diusung menjadi kandidat terkuat. Akan tetapi gertakan Marc Marquez yang mengatakan, "Pramac bukan pilihan saya," membuat Ducati panik dan memilih merevisi keputusannya. Walhasil terciptalah perpindahan pembalap yang terbilang mengejutkan itu dari skuad Ducati di MotoGP 2024. Sedangkan yang paling disorot saat ini ialah tim Valentino Rossi. Pertamina Enduro VR46 Racing Team menjadi yang diuntungkan dengan Marc Marquez ke Ducati Lenovo Team. Situasinya akan menyulitkan Pramac, karena skenario mereka untuk mengamankan Marquez sepeninggal Martin gagal total. Sedangkan tim pimpinan Paolo Ciampinotti ini mempunyai opsi, bertahan di Ducati, atau bergabung ke Yamaha. Dalam sudut pandang bisnis, menjadi secon tim Yamaha merupakan pilihan bijak karena biaya yang dikeluarkan lebih sedikit ketimbang menjadi tim satelit Ducati. Akan tetapi jika berbicara soal kualitas motor, maka Desmo Sedici jauh di atas YZR, M1. Dalam laporan MOAG, jika Prima Pramac Racing meninggalkan Ducati, maka tim yang paling berpeluang menjadi secon tim ialah Pertamina Enduro VR46 Racing. Dengan demikian, para pembalap tim Valentino Rossi nantinya mendapatkan spek motor terbaru sama persis seperti yang ditunggangi Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Sudah menjadi rahasia umum jika Ducati mengalokasikan 4 motor spek terbaru untuk 2 tim, yakni pabrikan dan tim satelit. Hanya saja ketok palu keputusan Pramac Prima untuk bertahan atau hengkang ke Yamaha belum diketahui hingga kini. Sementara itu, Marc Marquez menjadi calon tunggal pembalap baru tim pabrikan Ducati, setelah Jorge Martin memilih Aprilia Racing untuk melanjutkan karirnya. Pengumuman tersebut tergolong lebih cepat dari yang seharusnya. Sebab agar Ducati tidak kehilangan pembalap berbakat lainnya seperti Jorge Martin, maka pabrikan asal Italia itu langsung mengurus kontrak Marc Marquez. Hingga akhirnya resmi diumumkan, Kamis 5 Juli 2024. Juara dunia 8 kali akan pindah ke Ducati Corse pada 2025 untuk berkendara bersama Pecco, tulis status postingan Instagram MotoGP. Baby Alien memiliki pemasukan sendiri di luar dari tim balap. Ada sejumlah brand yang berlangganan terhadap dirinya, dari minuman energi ada Red Bull yang sampai saat ini masih mengikutinya setelah keluar dari Honda Repsol. Kemudian merek minuman lain ada bir Estrella Galicia, lalu merek teknologi ada Samsung, asuransi Allianz, dan brand fashion kacamata Oakley. Artinya cukup banyak Marquez kehilangan uang, atau pemasukan pribadinya. Mengingat semua sponsor tersebut bentrok dengan sponsor yang ada di tim pabrikan Ducati, bahkan menjadi pesaing di pasar global.